Bu, hal seperti ini kayaknya sudah sering terulang ya di sini, Bi. Ya, memang karena gini, Pak. Posisi sekolah yang di daerah Bae itu kan ada 4 sekolah. 4 sekolah, 2 Bae, ada 1 Bae, ada 4 Bae. Sehingga sedangkan warganya ini kan hanya terbatas ya. Hal seperti ini kayaknya sudah sering terulang ya di sini, Bi. Ya, memang karena gini, Pak. Posisi sekolah yang di daerah Bae itu kan ada 4 sekolah. 4 sekolah, 2 Bae, ada 1 Bae, ada 4 Bae. Sehingga sedangkan warganya ini kan hanya terbatas ya. Terbatas sehingga mungkin yang sebelah warga itu kan memilih sekolah yang terdekat. Contohnya SMP 1 Bae otomatis kan memilihnya di sana karena dekat ke sana arahnya. Kemudian yang SMP 4 Bae pun juga sama karena memang dekat sekolahnya. Demikian juga 2 Bae. 2 Bae ini warganya kan dari sana semua. Sehingga paling tidak itu kan memang cari sekolah yang terdekat. Sedangkan posisi SMP 3 Bae itu kan setelah 2 Bae. Iya, otomatis kan pilihannya nanti ya berarti kemungkinan loh ya ini dari 2 Bae baru pilihan keduanya sih. Seperti itu kalau dinalakan seperti itu. Yang pertamanya. Nah, berarti ini jadi alternatif ya kalau enggak karena ya gimana karena posisi sekolah yang masih dekat dan ada 4 sekolah sedangkan di kecamatan lain kan hanya 2 sekolah. Satu Ngebok, 2 Ngebok. Itu pun juga jaraknya jauh, warganya cukup padat. Seperti Mejobo, ada Mejobo 1, Mejobo 2. Itu jaraknya jauh, warganya padat. Sedangkan sini 4 sekolah tapi zonasinya sama. Oh iya. Bu, untuk kalau kesana kan warganya mana? Timur enggak ada. Ke timur juga kosong ya? Kosong. Padahal yang dari sana itu kan ada SMA 1 Bae. Otomatis wilayah Bae dan sekitarnya itu memilihnya adalah di wilayah SMA 1 Bae. Bu, kalau kan di Karang Bener, otomatis di lingkungan sana memilihnya empat Bae. Gitu. Bu, kalau tahun kemarin bisa terpenuhi ya, Bu? Kurang juga. Kurang berapa Bu tahun kemarin? Kurang ya, kemarin kurang banyak, ini kurangnya ya sudah meningkat tahun. Sudah meningkat ya, ya. Sudah ada peningkatan gitu. Sudah ada peningkatan. Peningkatan maksudnya terpenuhinya ya? Iya, peningkatan terpenuhinya. Nah, Bu, tapi kalau itu dari jumlah ruang kelas berapa Pak sih? 28. Artinya kalau 8 rombel. Kalau melihat kondisi seperti ini, apakah tahun depan bisa jadi hanya mungkin 7 rombel? Belum tentu. Pengurangan kelas itu, Pak? Kalau misalkan dipaksakan ternyata tidak terpenuhi, tetapi ketika itu kurang Insya Allah terpenuhi. Insya Allah terpenuhi. Optimis? Iya, optimis terpenuhi. Kalau kemarin kurangnya berapa, Ibu? Sekitar? Kurangnya, kemarin hanya 5 kelas. Hanya 5 kelas? Kemarin hanya 5 kelas. Tapi ini Insya Allah 8, bisa, ya, bisa 8 ya. Oh iya, kalau nyatakan. Satu kelas isi berapa, Bu? 32. Oh.